Bunganya sama kanjut ini. Untuk angler nih. Wah, bro, ini habis mancing nih, bro. Habis mancing tadi kakinya sakit katanya. Ini coba ditotok nih pakai totok telur ini. Ini ilmu warisan dari nenek moyang ini. Aduh. Oh, kan. Tuh, lihat aja ini, bro, ini ekspresinya, bro. Ini bener ini sakitnya bukan main nih. Liban, ele. Saya sendiri kemarin udah dicoba ya, saya totok. Waduh, sakitnya minta. Lihat aja ekspresinya tuh. Itu baru sebelah itu. Tangannya belum itu. Tangan, harus tangan, kaki, tuh. Tuh kan. Tuh, ini preman ini. Rambut gondrong. Wah, pincang, Pak. Kalau satunya kayak... Darahnya ini pelancaran darah nih. Darahnya biar lancar gitu. Nih, ini si Om ini habis mancing ini. Ini angler dari Damam ini. Tuh, kan? Ya. Hari ini lagi ditotok dulu katanya. Iya, benar. Yo, kan? Oh, ada rasanya nih. Peredaran, iya, peredaran darahnya lancar jadi. Iya, benar nih. Kekuatan ini semakin lancar gitu ya. Ya, mudah-mudahan lah kedepannya nih. Yang di Damam, yang di wilayah Kobar, barangkali mau langsung aja bisa komen ke saya. Ntar saya kasih nomor teleponnya, ada ready. Ini mulai lagi nih, bro. Tuh kan, lihat aja tuh ekspresinya nih. Benar-benar ini bukan sesuatu yang sifatnya apa? Rekayasa bukan, ini benar-benar sakitnya minta ampun ya. Kalau mau ya. Wah, kan lihat aja tuh. Kalau angler kalah ini sama telur ini. Tuh. Dikiri. Tuh kan. Tuh. Ditunggu aja ini. Tuh, lihat aja tuh, bro. Buset, ini ekspresinya nih. Oh. Buset. Iya, biar kuat ini. Ini kan peredaran darah macet ini. Istirahat dulu bang. Waduh, ini jangan kebanyakan istirahat ini. Bawa belum. Ntarnya pincang jalannya sebelah. Nah, gitu. Satu lagi. Ya, harus ini nih. Harus bener ini. Tuh. Ini. Ya, telur ini telur ininya telur mentah kan, Wak? Tuh, ini telur mentah ini. Sampai keringetan bang. Tuh, sampai keringetan tuh. Tuh, kan. Aduh, harusnya itu di kolornya dibuka itu. Biar langsung nempel ke ini. Aduh. Bener nih. Ini penyakitnya banyak nih, numpuk nih penyakitnya nih. Nah, kolesterol tinggi ini. Tuh, ini belum ditotok ini kepala. Coba nih, kepala ya. Nih, tuh. Ini kepala lagi totok nih. Ini yang punya penyakit pusing-pusing. Punya penyakit banyakan liur kalau orang Sunda mah. Nah, ini ditotok ini. Ini kalau angler-angler kan habis mancing biasanya kurang tidur nih. Kayak gini. Jadi pusing. Aduh. Kan. Wush. Mantap ini. Wush. Tuh kan. Wajir. Waduh. Nih. Sampai muter gini nih.
Ini lagi diurut ini, ditotong sama telur. Sama telur doang sampai muter-muter kayak ini, orang kesurupan. Aduh. Aduh, tuh. Aduh. Ini dari mata belum gini. Nah, ini penjelasan tuh. Tuh, mata tuh. Tuh. Nah, ini dari mata ini, dari posisinya nih. Wis. Oh. Sampai juring jungkel-jungkel tuh. Nih punggung juga sama nih. Oh. Pinggang, wah. Tuh. Tangan itu semuanya ini, khusus pada engler-engler yang wilayah Kopar Damam. Nah. Tuh. Yang mau pengobatan alternatif ini. Oh, sampai utah ini, sampai muntah ini. Ini kena ya ini. Oh, kan. Yang punya penyakit apapun lah penyakitnya bisa terapi. Oh, lihat ini. Ini bro, lihat aja bro. Tuh. Udah duduk, udah berdiri, udah jungkir balik nih bro, diurutnya nih. Tuh, sakit pinggang. Ya pusing-pusing. Tuh. Tuh, nih jantung juga nih. Waduh. Oh. Dukon, ini dukon. Kebanyakan ngerokok. Preman nih bro. Ini angler Damam bro, sampai muntah gini bro. Oh, bro. Bener ini angler Damam sampai begini nih. Aduh. Tuh, tinggal satu lagi di tangan nih. Oh. Botol ruang langsung. Aduh. Benar luar kudu. Ini kan daging. Nah. Ini pembuluh darah. Nah, di situ kudu tuh. Itu sekarang daging itu yang ditotok. Bukan urat itu. Tapi sakitnya minta ampun itu.